Okey, Ramdan, abang nak cakap tentang ni. Okey, kau bagi pesan, bagi semangat sikit untuk kawan-kawan yang kakak putus supaya boleh naik macam kau. Untuk kawan-kawan Kapri? Haa. Ini kena abang ni. Ramdan, macam mana? Okay. Lepas berapa, 2 tahun eh? Haa. Dekat CEV, so apa pengalaman yang berada? First year. First year lah. Okey, nanti akan masuk tahun kedua lah. So far, tahun ni memang tahun pertama. Saya try untuk adapt dengan cara riding saya yang jauh beza berbanding dengan saya race sebelum ni dekat Capri dan Asia Road Racing. So saya akan cuba untuk ubah lebih banyak lagi untuk saya lebih datang lebih maju lagi. Dan untuk rider Capri, saya berharap diorang lebih start pada usia muda dan lebih orang cakap berusaha lebih keras lah untuk orang cakap lebih maju seperti saya sekarang yang saya berada. Kerana saya untuk run kat tempat sekarang saya ada memang agak sukar sebab saya dan juga berusaha keras lah daripada segi saya fitness. Dan setakat ni saya training di luar lebih daripada apa yang saya lakukan di Malaysia. Okay, Navara kan? Navara tu resort yang paling baik saya ingat kan? Ya. So, apa yang tiba-tiba boleh loncat ke posisi nombor 9 tu? Lepas beberapa lap, tak dapat poin, apa susah? Sebelum Navara kita ada lagi 2 race. Sebelum tu memang saya semakin dekat serasi dengan motor dan juga team. Saya faham. So, sikit banyak memang saya kumpul maklumat yang saya ada dan saya cuba ubah untuk riding yang paling terbanyak yang saya ubah. Dan juga saya tingkat lagi saya punya kecergasan sebab track-track CEV memang bukan track yang senang sebab semua orang cakap riding lebih agresif dan teknikal lah. Okay, nanti lawan kau kat Sepang minggu ni. Okay, itu CEV lain rider dia. Okay, dekat Moto3 akan jumpa rider yang lagi ganas lah daripada CEV. Dia punya persediaan tu macam mana? Setakat ni memang saya tingkatkan kecergasan dia. So untuk first day, Friday practice, saya akan cuba lihat dari segi riding diorang. Okay, saya akan cuba follow untuk mencari catatan masa yang terbaik. Dan juga kita akan buat pembinaan yang baik untuk team untuk saya lebih banyak improve line. Selama di CEV, raya balik? Haa, balik. Okay. Itu dah Rahman.